Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan buat tutorial pembuatan burung dari kertas. Pertama, siapkan kertas dan gunting. Lalu lipat kertas seperti ini. Uruskan. Dan lipat bagian bawah yang lebih itu. Ini. Terus potong dengan gunting. Nah, terpotong, kan sudah menjadi persegi. Terus lipat seperti ini. Sama ini juga. Lipat lagi. Lalu lipat seperti ini, pastikan lurus dari garis ini. Semua sama. Setelah itu satukan sisi satu sisi yang lain seperti ini, luruskan. Terus jadi seperti ini, terus buka, luruskan, terus lipat seperti ini, harus lurus biar nanti jadinya bagus. Sama belakangnya juga. Ini yang menjadi nanti kepalanya. Nah, ini sayapnya. Kita tekuk ke atas. Haluskan. Dan yang bawah ini. Dan yang bawah ini tekuk ke atas. Dan yang selanjutnya juga ditekuk ke atas lagi. Seperti ini, lalu luruskan. Ini kita membuat kepalanya seperti ini, tergantung kalian mau kepalanya yang panjang atau lebih besar, bisa diatur. Kalau yang untuk ekornya ini lebih baik besar. Terus dari bawah ini kita tiup angin biar badannya bisa mengembung. Nah, seperti ini. Dan inilah jadinya. Terima kasih sudah nonton video tutorial pembuatan burung dari kertas. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Yusarinya 0319. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.